Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini menjelang pukul 11 ya teman-teman ya. Tampak di depan saya bus ALS Nopin 384 dengan Cincu Pak Kalu ini sudah bersiap menuju kota Medan ya ini ya. Bus ALS Nopin 384 ini hari ini hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 ya, akan diperangkatkan menuju kota Medan via lintas tengah ya teman-temannya. Dan ini nanti untuk keberangkatannya hari pukul 11 tepat, dan nanti akan melewati kota Blitar, Tulungagung, Kediri dan Nganjuk ya teman-temannya. Nah, ini sudah ready semua, sudah bersih, tinggal nunggu jam keberangkatan dari Terminal Arjosari Kota Malang ya ini. Dan di belakang ALS Nopin 341 sudah tiba lagi di Kota Malang ya. Nah, lama saya nggak ketemu ALS Nopin 341 ini. Ini kemungkinan kemarin datang ya, dan hari ini reparasi persiapan keberangkatan besok ini, hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. Nampak Bang Jamil sudah bersiap juga ini. Ini sudah ready semua ya, untuk interiornya sudah bersih semua. Nah, ini ALS Nopin 384 ini berbodi Skyliner ya, Rayu Sentosa ini. Jadi ini sama 311, keluarnya sama ya teman-teman ya. Dulu saya pernah diceritai Pak Kali, ini satu keluaran ya, sama 311 yang sekarang dipegang Pak Balap ya kalau nggak salah, sekarang cincunya. Dan di sini ALS Nopin 384 Malang Medan masih tetap bersama Pak Kalu ya. Jadi yang Skyliner itu 351, 384, 311 dan 254 kalau nggak salah. Trip Surabaya ya. Ini penumpang sudah mulai naik, kan sebentar lagi akan diberangkatkan menuju Kota Medan. Oke ya, jadi ini ALS Nopin 384 yang siang hari ini berangkat dari Kota Malang ya, dan besok ALS Nopin 341. Oke, saya akhiri dulu untuk video siang hari ini dari kawasan Terminal Arjosari Kota Malang ya, tepatnya di belakang terminal pemberangkatan ALS Nopin 384. Apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan untuk semuanya aja, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.